Tidak terjadi tembakan saudara-saudara sekalian, yang terjadi nokolah satu personel di hotel akhir sana dengan keadaan selamat. Langsung mulai dikirim kepada Sawir 312-an Laskar Muda menuju 312-an Putra Kanjeng Doso, berapa nomor? 4 nomor 312-an Putra Kanjeng Doso. Andri menawarkan dirinya dalam meski peta pada sudah sempat menjebakkan tangan saudara-saudara sekalian supaya selamat di perjalanan sang sempat teman kami baca mata sangat lebih di perjalanan kami di perjalanan bagaimana saudara-saudaraku sekalian? Putra Kanjeng Doso untuk yang pertama kalinya pada babak kedua ini saudara-saudaraku sekalian. Langsung mulai dikirimkan ke persiapan. Satu nomor 312-an Laskar Muda Putra Laskar yang menempatkan dirinya di datang-datang saja menuju putapan lebih lain daripada yang lain. Inilah kapten 312-an Putra Laskar saudara-saudaraku sekalian. Ayo kita berkata segi mata mana dan sebuah pendudukan kepalanya. Ayo kami menesting mata 1, 2, 3, 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
titikkan dapat saja di kompor tolongan sana dengan keadaan selamat. Laskar Muda Dani Prasetyo dia menambahkan dirinya telah masuk ke depan dan perusahaan saudara sekalian sementara dia tengah-tengah saja menuju meta benar sementara dia telah memiliki Ayu pun akhirnya melayangkan nak menayangkan sempat mendudukan kepalanya mungkin sempat mengumpulkan bersama oleh karena tahu kiri mencari arah yang kosong Ayu tapi kita juga mata lena patang dia masih kembali sekali kalau tidak ada bisa dicekal sang lawan baru rupanya ketika pembalasan Laskar Muda ingin menurun langsung tahanan di kedua balasan dan juga sampai yang pertama kali yang pada babak kedua ini satu dari Bagaimana saudara-saudara? Oh bagaimana di belakang sana masih mengatakan instruksi saudara untuk kalian. Oke, bagaimana saudara? Oh balik lagi. Bagaimana balik? Oke, ya. Oke, balik lagi.
Oh iya iya, coret-coret tidak dicoret. Oke. Okay. Bagaimana saudara-saudara sekalian sementara masih di belakang Nasara diadakan oleh Bapak Wasit Sunardi untuk yang pertama kalinya pada babak kedua ini saudara-saudara sekalian sementara masih berhamburan pemain di kedua belasan. Laskar Mon atau di kedua belasan. Tentu Nusa sementara masih atur posisi di pinggir di depan atau di tengah saudara-saudara sekalian. 1 2 3 langsung lari ke kepada saudara Ampa atau di sana kepada saudara Dani. Pesawat berjalan itu Bukannya saudara, tembakan terjadi saudara-saudara, tembakan, tosho, tembakan pembalasan yang tidak terjadi saudara-saudaraku sekalian, bakal oke, maka gugurlah yang namanya angka kereta kedua-belasan, putra Kanjeng Dosa untuk yang pertama kalinya pada babak kedua ini saudara-saudaraku sekalian, 5 nomor persiapan kereta kedua-belasan putra Kanjeng Dosa. Agling Dharma di nomor tandingnya dalam meski kita bola pilih saudara-saudara sekalian sementara dia tiba-tiba yang tempatnya kayu sama pilih supaya tidak sempat dari tangannya dia tetap melakukan saja menaun saudara-saudara sekalian saya telah kalah 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 tampilan cukup panas sekali Melanda Manusia. Oke, dia nongkos saja di koper tolongan sana dengan keadaan selamat 6 nomor detik ke 12-an putra Kanjeng Dosa siapa menempatkan dirinya Ali Dharma ini saudara Ali Dharma telah meski kita pada Bobi oke tipuan bola akan terjadi saudara-saudara tebak putra Kanjeng Dosa untuk yang kesekian kalinya pada sore ini saudara-saudara. Maka sekarang kembali tiga bola salah sekarang muda kembali membawa set bola 4 nomor persiapan 4 nomor kembali lagi tiga bola salah sekarang muda bagian harga dia menempatkan dirinya dalam meski kita pada pilih data natena saja orang yang cukup tapat tinggi cakup pakai kus di grup berkombinasi merah sementara masih tiba-tiba yang namanya kayu penapir saudara-saudara kus kali ini kapal datang sedikit mata mana tembakan dapat bisa dicakau sekarang muda tembakan siapa menemukan dirinya Raja Tega dalam meski kita mengatakan dengan Raja Tega sempat lama mengatakan tepuk-tepuk tangan segala ambil kayu penampilnya tolik kanan tolik kiri mencari arah yang kosong ayam permukaannya setinggi mata mandang saudara-saudara sekalian tembakan dapat bisa dicakau segala wan tembakan terjadi tembakan balasan tembakan pembalasan tidak terjadi saudara-saudaraku sekalian yang terjadi gugurlah yang namanya angka akan itu kedua belasan Laskar Muda 7 belasan Kanjeng Dosa siapa menemukan dirinya kita pada kita pada kita pada saudara-saudaraku sekalian perubahan pemain ini perubahan pemain masuk tahan satu oke ya cadangan masuk dari Kanjeng Dosa oh ya cadangan masuk nomor berapa 6 oke kasih spidol Pak Marta ya cadangan masuk duduk dulu kasih minum ya anu kita tasilio iya oke, bagaimana wasit? Siap. Oke. Berapa nomor? 7 nomor di kedua belasan. Ditampan di kedua belasan. Kanjeng Dosa. Sementara wasit itu mati main. Namanya kayak pun apa-apa. Seperti kita saudara-saudara. Tidak terjadi saudara-saudaraku sekalian. Dia mencetak ke titik. Sudah jalan. Oh, belum jalan. Tak jalan. Oke, jalan. Gimana? Jalan. Oke, ya. Sudah jalan, Pak Wasit. Oke. Bagaimana saudara-saudaraku sekalian? Berapa nomor? 8 nomor di kedua belasan Kanjeng Dosa. Oh, 9 yang ada. Si berambut api dia menemukan dirinya orang itu kecil punya tapi jangan dikira ada kita tetap jatuh lari-lari seperti kafir saudara-saudara aku sekalian ayun kapan matanya setegi mata mana lepas tabelan nama bisa dijakau saya ngomong umpana terlalu lembut saudara-saudara aku sekalian bagaimana saudara oke bagaimana saudara-saudaraku sekalian di belakang sana lupa rupanya tiga dua belasan Kanjeng Dosa ingin mengobrak kapi pertahanan di tiga dua belasan Laskar Muda untuk yang kedua kalinya pada sore ini untuk badai yang bapak kedua ini saudara-saudaraku sekalian sementara masih bola mau dilutri oleh sang bapak wasit atur posisi di tiga dua belasan Laskar Muda di pinggir tengah atau di depan saudara-saudaraku sekalian 1 2 3 umpan sana oke
Satu, dua, tiga, oke. Bagaimana saudara-saudara? Oke. Oke, nomor 7 masuk ya. Bagaimana saudara-saudaraku sekalian? Satu, dua, tiga. Tukang bebas. Saudara-saudaraku sekalian, dan terjadi tukar bebas detik ke-12 putarkan Bung Dopo Uto yang pertama kalinya pada Bapak Ketua ini, saudara-saudaraku sekalian. Oke. Baik, segala persiapan dari tim ke-12 Laskar Muda. Iya, persiapan dari tim ke-12 Laskar Muda. 6 nomor kipas detik ke-12 Laskar Muda telah meski kota penampil, saudara-saudaraku sekalian, dia tanda-tanda saja menuju kota penampil. Sementara dia sempat merundukkan kepalanya, mungkin dia sempat tempat kami baca matra, apakah dia bisa mencipta ke berapa titik atau tidak, ayo ke ah, tegung yang melakukan terjadi, saudara-saudaraku sekalian, ayo. Dia mencipta angka titik dan matra, saya bisa bertolongan sama dengan keadaan selamat. Oke, 7 nomor detik ke-12 Laskar Muda Al-Fari. Kalau masih kita penampil, saudara-saudaraku sekalian, kita tengah-tengah saja menuju kita penampil yang cukup tepat tinggi jatuh. Sementara dia terbalikkan apa lagi menjadi arah yang kasih. Ayo, tanpa mentanya setinggi mata menang. Ah, tampilan cukup menemukan sekali. Bagaimana saudara? Oke, ah, tembakan tidak terjadi, saudara-saudaraku sekalian. Tembakan yang kedua kalinya. Nul, ambilinah. Oke, nul. Iya, yeah. Bagaimana saudara-saudaraku sekalian? Bersiapan. 8 nomor 8 dari tim ke-12 Laskar Muda Marco Dores, dia menempatkan dirinya dalam meski peta panapil, saudara-saudaraku sekalian, dia tengah-tengah saja menuju peta panapil. Sementara di tempat yang namanya kayu panapil, ayo angkat permintaannya setinggi mata mana saudara-saudara. Oke, dia mencetakkan nul lagi ya. Oke, bagaimana saudara-saudaraku sekalian, persiapan 9 nomor dari tim ke-12 Laskar Moda Gio Zona, dia menamakan dirinya dalam masa kita penawaran yang cukup tampan. Ayo kan permintaannya setinggi mata mana saudara. Tambahan cukup menit sekali. Dan satu pesan yang mencoba menerima sekolah. Rasa pelari kini belakang terjadi di belakang sana. Terjadi di belakang kita. Oke. Tembakan terjadi saudara-saudara sekalian. Tembakan pembalasan. Oh yeah. Tembakan pembalasan tidak terjadi saudara-saudaraku sekalian. Yang terjadi gugurlah yang namanya angka akan ketika 12-an Laskar Muda pada sore ini saudara-saudaraku sekalian. Langsung bola dikirim kepada Sang Hoyer ketika 12-an Laskar Muda berjur ketika 12-an Kanjeng Doso. Persiapan 10 nomor 11 yang ada. Oke, siapa menempatkan dirinya? Kamar ulang, dia menambahkan dirinya saudara-saudaraku sekalian. Sementara masih itu mati banyak namanya kayu panapila balikan atau lekir mencari arah itu sang ayun kapan metanya setinggi mata mana saudara-saudaraku sekalian, dia mencetak angka titik dan nokel saja di kompor tolongan sana dengan keadaan selamat. Oh, satu yang ada. Inilah diri gue kembali lembaran kedua dari tiga bulan sambut terkencing dosa saudara-saudara sekalian. Sementara masih itu mati banyak namanya kayu penampilannya tanpa tegas tinggal utama. Oh, tampilan cukup banyak sekali. Bola dapat bisa dijangkau sehingga lawan. Satu, dua, tiga. Waktu berat. Oke, terus ke atas. 10 nomor. 10. Oh, Hayar masuk dulu. Hayar masuk. Oke. Satu yang ada. Oke, Mas masuk enggak apa-apa. Putra Laskar di mana makan dirinya ini kapten di 12-an. Laskar Muda. Putra Laskar Muda saudara-saudara kita air yang cukup tampan pakai kostum kuning berkombinasi merah. Ayo kita berbatas dengan utama. Saudara-saudaraku sekalian, oh, dia mencetak angka telur saudara-saudaraku sekalian. Oke. Bagaimana saudara? Hoyer masuk. Hoyernya masuk. Oke. Persiapan 2 nomor 312 Laskar Muda Prasetyo di penampakan dirinya kalau masih kita pada pilih saudara-saudara sekalian. Sementara masih di mandi banyak namanya kayu panah pilih balikan atau lagi mencari arah yang kosong. Dan sebab jika kita saudara-saudara sekalian. Laskar Muda saudara-saudaraku sekalian,
Bagaimana, Ozi? Lanjut? Oke. Iya, kalau Mas. Prengjo. Oke. Keren, Mas. Oke, bagaimana saudara-saudaraku sekalian, sementara masih di tempat banyak namanya kayu penampil yang oh, 1 2 3 3 2 1 sementara masih di tempat banyak namanya kayu penampil. Tampilan cukup bagus sekali. Bola di mana? Bagaimana saudara? Bagaimana saudara-saudara yang sudah akan terjadi saudara-saudaraku sekalian, maka gugurlah yang namanya Kater di Kota Bola Laskar Muda saudara-saudaraku sekalian. Oke. Bagaimana saudara-saudaraku sekalian? Langsung bola di kiri kepada Sang Goyer. Iya. Siapa nomor nomor? 2 nomor. 3. Oh, 3 yang ada. Bagaimana saudara-saudaraku sekalian, sementara masih tim-tim yang namanya Kuyu Penepin. Bagaimana saudara-saudara Gus? Enggak apa-apa, Gus, enggak apa-apa. Iya, bagaimana saudara-saudara Gus kalau ikam pembekan strategi mata-mata sama tolek kan tolek ini jadi area kosong. Tampilan cukup bagus sekali oleh teman besar kita. Tembak kaki dan saudara-saudaraku sekalian, langsung bola di kiri ke belakang. Apa terjadi di belakang sana? Oke. 1 2 teman. Putra Kanjeng Dosa untuk yang kesekian kalinya pada sore ini saudara-saudaraku sekalian. Bersiapan. 4 nomor di kota Wanasan Laskar Muda. Edian dia menamakan dirinya. Ini dia, waktu tinggal 5 menit saya sekian. Sudah itu sudah ada anu ini. Oke, iya oke bakunan ini. Iya oke lah. Oke sini lah. Bagaimana saudara-saudaraku sekalian nomor 4 ini? Sepian harga. Teguh benar. Saudara-saudaraku sekalian. Sementara masih di bawah tiba yang namanya kayu menakus. Ayo tambah metanya sedikit teman-teman. Tambah cukup benar sekali. Kalau tidak ada yang bisa dicokok selawan teman-teman. Tembakan tidak terjadi saudara-saudaraku sekalian. Nomor 5. Oke, 6. Masuk sudah masuk nomor 6 yang ada Diego Josip yang menamakan dirinya Salmas Kepeta Penepil saudara-saudaraku sekalian. Sementara orangnya cukup kecil mobil, tapi jangan dikira cukup takut cukup lari seperti kacil. Tambahan cukup banyak sekali malah nama bisa. Tembakan terjadi saudara-saudaraku sekalian. Maka gugur lagi dan gugur lagi namanya Kakar Tiko 12 Laskar Muda. Yeah. Persiapan 4 nomor Tiko 12 Kanjeng Dosa, siapa menemukan dirinya Doni, inilah saudara Doni, terlepas di peta penampil saudara-saudara Guskala, sementara masih di mati banyak namanya kayu penampil, kalikan atau ligir masih ada arahnya kosong, ayo enggak berbeda ini sudah di mata mana, tampilan depan bisa dijaga usai lawan saudara terus, tembakan terjadi saudara-saudara Guskala. Oke. Pemain.